Dan pemirsa, sejumlah ketua umum partai politik bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Sejumlah tokoh yang hadir diantaranya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan antara Prabowo dengan para ketua umum partai ini berlangsung secara tertutup. Selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo yang hari ini tentunya bersama dengan para ketua umum partai-partai silaturahmi dan saling berbagi cerita, termasuk khususnya kita fokus pada hari-hari ke depan ini menjelang 20 Oktober. Kita tahu bahwa harapan beliau, Pak Prabowo, setelah pelantikan presiden, kemudian pemerintahan baru terbentuk, kabinet baru terbentuk, bisa segera bekerja. Jadi tidak lama-lama, setelah itu bisa segera bekerja. Tentu ini membutuhkan kerjasama, sekaligus juga tentunya koordinasi atas nama partai pengusung. Ulang tahun kepada Bapak Presiden terpilih, panjang umur, sehat selalu, kerajaan, ya, sukses untuk negara Indonesia. Mudah-mudahan dengan ini, ya, semua kita bisa bersatu, sehingga kita bisa membuat Indonesia.